Ade Imari Master Masak. Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Hari ini aku mau masak yang simpel. Di Cikampek cuacanya hujan ya dari pagi. Kira bunda hujan nggak? Hujan bawaannya mager ya bun. Pinginnya tiduran terus, tapi gimana punya anak mah aktivitas harus terus. Apalagi anakku ini Felicia pingin makan. Jadinya ya udah bangun, disuapin dulu. Suami pulang kerja langsung nyuci baju, langsung dijemur. Aku nyuapin Felicia. Kalau udah nyuapin Felicia, aku lanjut masak. Masaknya tumis bayam campur jagung campur baso. Udah segitu saja, simple tapi enak. Soalnya anak-anak pinginnya baso sama jagung begitu. Kalau Felicia bangun dari pagi, jadinya langsung mandi aja, langsung makan. Tadi udah ada bayamnya, jagungnya sama basonya juga, tinggal diiris-iris saja. Ini bayamnya udah ya, udah diiris-iris, udah dicuci bersih. Ini ada bumbunya juga udah diiris-iris, basonya udah diiris-iris, jagungnya juga udah diiris-iris. Pokoknya semuanya udah dicuci bersih ya. Lanjut aku tumis bumbunya sampai harum begitu, pakai minyak dikit aja. Lanjut kasih air dikit, ini gak di sayur soalnya mau ditumis. Kasih jagung, lanjut basonya, lanjut bayamnya, begitu aduk-aduk sampai mateng. Kalau yuk kasih Royco sama garamnya sedikit saja, kasih gula dikit. Udah deh, rasa sesuai selera ya. Kalau aku sukanya agak manis. Mateng, lanjut angkat, siapin di wadah, makan deh. Ini teman-teman, assalamualaikum.